Anda pada hari ini yang dibawa daripada Red Bull. Banyak weh motor kat sini macam bike week. Macam motor dia Kapcai, Harley Davidson, Nazar Blade ni, kena Nazar Blade, Benelli. Banyak bus tu. Oi, kami tak ramai di garage. Aku nak buat macam vlog kan, kamera mengadap aku. Tapi mic dia jauh sangat, so memang tak dengar suara. So aku bawa jalan-jalan lah. Okay, jom. Serius ramai. Ah, by the way guys, tadi aku jumpa Hakim dengan aku jumpa Wan M. Nasran. Ada peculis dengan Wan M. Nasran. Tapi dia orang pergi ada lunch dengan semua kot, aku rasa motor vlogger dekat Sesalai. Aku tak join lah sebab aku baru sampai sini. Jadi tak best lah kalau aku keluar dari group kan. Nanti aku buat right balik. Sorry Daman, aku tak dapat join lunch. Nanti next aku datang balik sini. Aku dah tahu lah tempat dia, boleh lah. Ada banyak bus juga sini. Nice. SOCM, Super Keep Owner Club. Super Keep DZM, wow, nice. Scram Motat, layan ni Motat pun. Santai Anak Utara. Ya. Yeah. Yang antara event yang terbesar kan ni, Santai Anak Utara ni. Tiada tahun full house. Sebenarnya sekarang ni aku seorang ni. Group-group ayah aku semua dia bagaimana tak tahu. Aku round lah nak buat video je. So, aku tak tengok bus-bus lebih detail lagi. Mungkin aku nak beli apa-apa kot.
So sekarang ni aku nak round-round dulu, nak tengok apa yang ada. Kebab World, oh, ni bahagian-bahagian makanan ni. Buah-buahan. Wah, VR 46. Oh, yang aku realize kat sini banyak juga apa, bus-bus Rossi. Nice juga. Alright, sekarang dekat bus GV. GV ni antara kot brand yang elok. Okay, kita nak bagi roll satu kita. Cabut bagi roll. Okay. Okay. Oh, nice kot. Abang tak pesan sana bang. Game MotoGP. Tengok jap. Agak-agak saja. Okay, saya pesan sekali lagi. Kita tak mau bergaduh. Kita nak fun. Kita nak enjoy. Okay, set point go. Okay, saya akan dia sampai kita saja. Okay, apa-apa. Lepas kita ni akan ini Rossi Malaysia. So dia slow sikit Rossi Malaysia. Oh panas. Aku dah panas. So aku jauhkan diri sekejap. Banyak lagi biker-biker yang baru sampai. Tadi aku sampai ke sikit ni, dah sampai ke belakang ni. So nampaknya motor aku memang tak ada keluar lah. Alright, sekarang ni aku nak, aku rasa aku dah dua kali pusing tempat yang sama. So aku nak ke depan. Aku tak tahu ada apa kat sini. So cabutan nombor bertua jam 1 tengah hari bermula cabutan nombor bertua untuk motosikal. Okey. Nombor pengenalan 5099 Zuraimi. Alright. So aku tengok ramai masuk sini dan aku pun rasa macam nak masuk sini. Dekat sana dah panas dah, ramai orang. So aku nak masuk sini, nak tengok ada apa dekat dalam ni. Alright, let's go. Wow, dalam ni lagi best semuanya. Ducati, Bentley. So jom kita layan apa yang ada dalam ni. Alright. Okay, datang-datang Malaysia Bike Week ni aku jumpa. Nama siapa nama? Amirul. Amirul. Memang seorang? Memang seorang? Ya. Alright. Dekat, saya tinggal dekat Bangi. Oh, okay. Hai. Hello. Dia minat juga abang channel. Ya, yeah, yeah, Allah. Kena subscribe Agarif. Yang kalau apa tengok yang Muhammad Amirul Fitaus tu katanya. Oh ya yeah, abang. Okey, terima kasih. Lama-lama. Kalau boleh jumpa abang. Tapi tak ada sempat saya. Yelah. Saya pun kebetulan datang KL. So okey lah. Selamat jumpa. Jom aku nak try duduk jap dekat CBR SP. Nice way. Sekejap, kita selfie sikit. Weh, ringan gila motor ni. Gila best. Seriously. Okay, sekarang ni duk menunggu ketibaan Sultan Johor. Asal dah sampai dah kot.
Kemudian tadi ada jambutan bertuah tengok, memang ramai weh. So motor aku dah tersekat dah, memang tak boleh keluar. So sekarang ni daripada port tak, semua tengah tunggu, semua tengah panas. So rasa nak pergi mana air apa kot. Oh ni Sultan Johor dah mai lah. Asal datang ni. Tak apa, kita tunggu jap. Aku tak jalan ke depan sebab ramai sangat. Rasa next stage kot. Okay tak apa, kita biarkan rekod ni je. Okay. Oh jam. Oh jam gila. Oh macet. So dah agak. Oh ngantuk lah. Sekarang pukul apa ni? 4:30 lah. So waktu jam cuti lah tu. So rehat kan. Ngantuk gila ni. Dah ajak. Jadi nak bosan nak tengah buluh. Kemudian teruskan perjalanan. Alright, kami rehat jap. Tadi kan jam. Lepas tu masuk jap dekat sini, Dataran Merdeka. So rehat sat. Tengah panas ni. And ada juga turis yang nak berselfie-selfie dengan motor-motor ni. So tak apalah, layankan dulu. Sebenarnya sepatutnya kami nak straight, tapi jalan ditutup, ada event apa nak tahu. So kami kena pusing lah kot. So rehat-rehat sekejap. Lagi pun jam. And sekejap lagi terus sampai ke restoran Jantan Sungai Buloh. Rehat kat situ. Lepas tu teruskan perjalanan balik lah. Ok, alhamdulillah kami dah sampai di R&R Jantas Sungai Buloh, restoran Jantas. So sekarang ni kami nak pergi rehat-rehat, nak pergi makan dulu, nak solat apa tu, and then teruskan perjalanan pulang lah. So hari ni memang letih sikit sebab jam. Lepas tu ada exercise. Biasalah, jalan KL tak apa cakap. By the way, kalau Idaman Ramli tengok video ni, weh sorry weh, aku tak dapat join lunch sebab aku dah janji dengan dia orang aku nak datang ke Bike Week ni. Aku tak janji dengan korang pula kan, so tak dapat join lah. Okay, next time kalau aku datang KL aku join sekali lah. Okay, sorry Idaman Ramli, sorry. And kepada Hakim dan Wan Enasran, walaupun dapat jumpa sekejap je, salam-salam gitu tu korang nak ciao, so tak ada masalah, janji aku dapat jumpa lah. Okay weh, sorry weh. Sorry guys, kalau aku datang KL tak sempat jumpa korang. Next time aku datang sorang. Aku datang solo boleh lah nak jumpa. Ni datang dengan grup ni susah sikit lah. Okay jom, aku nak makan tu. So aku akhiri video aku, video ride aku hari ni lah. Okay, doakan kami selamat pulang semua. Alright guys, jumpa korang di next video. Bye bye.